Fiesta Sehati di RTM di Perlis yang berlangsung selama sehari di dataran Unimap Sungai Cucuh melabuhkan tirainya malam tadi dengan kemuncaknya persembahan konsert yang disertai barisan 7 penyanyi popular tanah air. Antara artis yang membuat persembahan dengan lagu popular masing-masing termasuklah Eddie Hamid, Neon Band dan Farah Aina. Persembahan bertenaga dari barisan artis ternyata memukau lebih 3,000 peminat yang hadir dengan masing-masing mempersembahkan 3 buah lagu yang menjadi ikutan ramai. Turut diadakan bersempena fiesta ini ialah acara memotong kek ulang tahun RTM ke-73 dan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan Battle of the Buskers serta menghias kek RTM. Pertandingan menghias kek RTM yang julung kali diadakan ternyata berjaya menonjolkan kreativiti peserta dalam dekorasi kek. Dapat berkenalan semasa kami buat kek ni. Kemudian saya rasa dah buat dengan pertandingan ni kami dapat inilah mengetengahkan bakat kami yang terpendam. Pada sebelah siangnya, pelbagai acara diadakan melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat antaranya Zumba, pertunjukan ular yang dibawakan khas dari Taman Ular dan Reptilia Perlis, Y15 Bikers Gathering dan The Battle of the Buskers yang turut menampilkan peserta cilik bermain alat muzik. Selain itu, turut diadakan pameran agensi kerajaan dan swasta antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Pharma, Majlis Perbandaran Kangar, PDRM dan Pemeriksaan Kesihatan. Fiesta Sehati di RTM ini akan terus dilaksanakan di dua lagi lokasi iaitu Kangar dan Arau sekitar bulan Julai dan Oktober ini.